Tantangan bisnis penyiaran di era serba digital semakin kompleks dan dinamis. Industri televisi dituntut harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu bertahan dari perubahan zaman yang sangat cepat. Dinamika bisnis di era digital menjadi bahasan utama forum diskusi yang digelar Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI di Jakarta. Mengangkat tema 5G Broadcasting Challenge and Opportunity, forum ini mengajak para pemangku kepentingan penyiaran untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang terus bergerak dengan cepat. Televisi juga harus mampu memberikan tontonan yang mengedukasi dan konten yang lebih interaktif. Artinya penonton bisa dapat tayangan yang terbaik, konten yang lebih interaktif, lebih banyak. Sementara teman-teman TV juga bisa survive di tengah gempuran begitu banyak teknologi baru yang memberikan siaran seperti misalnya siaran yang melalui OTT. Nah, jadi itu tadi beberapa poin penting. Untuk melindungi industri televisi, DPR juga akan berperan melalui regulasi, sehingga industri penyiaran nasional bisa terus tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Ismailia Andri Setiawan, iNews melaporkan.